Recently, saya ada terbaca di Twitter City Hour sebenarnya tentang masalah basuh sanitary pad di kawasan public toilet. Lepas tu adalah beberapa netizen yang komen bawah tu, dia cakap lepas cuci sanitary pad tu, dia kena koyakkan pad tu dan buang kapas-kapas tu semua dalam mangkuk toilet. So that itu akan lebih bersih dan lebih terjamin. Menurut netizen tersebut, plastik sahaja yang tidak boleh dimasukkan dalam mangkuk toilet. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh netizen tu sendiri adalah salah. Sebab bila kita kaji semula, rupanya cotton tu sendiri tidak dapat resolve dalam air dan tak boleh nak dileraikan dalam air. Dan lama kelamaan, dia akan jadi satu masalah baru yang mana akan berlaku blockage di saliran-saliran kita lah dan akan mengeluarkan lebih banyak belanja. So, hari ini saya ingin bincangkan masalah sanitary pad kita yang dah lama sangat berlaku. Dan sanitary pad ni memang ada pertikaian yang panjang yang orang kata patutnya diberi percuma kepada wanita sebab ini adalah perkara asas. Ada yang kata perempuan tak boleh disalahkan atas sanitary pad dan sebagainya. Bila kita kaji semula, sanitary pad kita yang kita pakai buang sekarang ni, 80% daripada sanitary pad yang kita guna adalah daripada plastik. Cuma beberapa persen sahaja digunakan kapas dan juga pulp. Dan baru-baru ni ada pergerakan-pergerakan pro alam sekitar yang mencadangkan untuk para wanita menggunakan pad kain yang macam mana nenek moyang kita guna dulu. Dan ada juga beberapa orang aktivis alam sekitar yang mencadangkan tentang menstrual cup. Yang tu bagi saya, untuk orang-orang muda yang belum berkahwin, menstrual cup boleh mendatangkan ketakutan sebab menstrual cup tu method penggunaannya kena masukkan dalam kawasan tempat keluarnya darah period. So bagi saya, inisiatif untuk menggunakan pad kain adalah inisiatif yang bagus untuk menjaga alam sekitar. Pertama-tamanya sebab kita boleh ulang pakai, dan berbanding dengan pad konvensional kita sekarang yang mana bila kita pakai, kita perlu buang, dan plastik seperti yang kita tahu akan makan masa lebih kurang 400 ke 500 tahun untuk diurai. Dan bagi saya, alternatif-alternatif baru yang cuba disampaikan ni adalah lebih baik daripada apa yang kita sedang pakaikan sekarang dari segi hygiene, dari segi kesihatan, dari segi penjagaan alam sekitar dan juga hal-hal lain. Setahu saya ataupun beberapa kajian yang telah jalankan, hanya tisu tandas yang nipis tu saja yang boleh dissolve dalam air, dan kapas belum lagi boleh dissolve di dalam air, dan dia akan terkumpul dan akan menyebabkan pembentukan kita tersumbat lah. Bagi saya, kalau kita di kawasan awam ataupun di tempat-tempat awam, tak perlu untuk basuh pad tu. Kita cuma perlu bungkus cantik-cantik, kita perlu buang dalam sanitary bin yang disediakan. Setiap toilet awam mesti ada sanitary bin. So tak perlu, sebab ada orang pertikaikan, dia kata itu darah kita ataupun nanti tak selamat dan sebagainya. Setahu saya, sanitary bin tu ditukar setiap hari, so tak ada masalah tu. Dan untuk di rumah, tak ada masalah untuk anda basuh ataupun bagi benda tu suci murni, sebab nanti kita tak tahu kita punya tong sampah berada dekat dapur, berada dekat kawasan bilik dan sebagainya, dan itu akan mengakibatkan ketidakselesaan dari segi bau, dari segi bahan dan sebagainya. Ada persoalan tentang praktikal tak untuk bawa pad kain ni bila kita keluar berjalan-jalan ataupun pergi hangout dengan kawan-kawan? Sebenarnya agak sangat praktikal. Bayangkan kita pakai pad yang sedia ada sekarang ni, kita memang tak akan bawa satu pad saja. Kita memang akan bawa 3-4 pad. Begitu juga dengan pad kain. Dia datangkan dengan 2-3 pad yang lain mengikut saiz yang kita perlukan. Untuk pad kain tu sebenarnya, kalau kita rasa macam kita sedang melakukan aktiviti kat luar, dia ada sediakan satu pouch yang mana pouch tu dalam tu dia memang kalis air. So pad kain yang kita telah gunakan dan kotor boleh masuk dalam tu dulu. Dan cara penggunaan dia ataupun cara cuci dia memang sangat mudah. Kita boleh bersihkan dulu surface dia, ataupun kalau untuk lebih bersih, kita boleh rebus pad tu dan baru cuci guna pencuci kain biasa. Dalam hidup kita yang serba busy, kita memang nak sangat benda-benda yang sangat mudah. Tapi bila kita kaji semula, benda-benda yang mudah ni kadang-kadang boleh memudaratkan diri kita sendiri dan juga boleh memudaratkan alam sekitar. So kita nak pilih yang mana?